Selamat pagi anak-anak kami semua. Salam sehat. Dan sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang kelima, yaitu lanjutan dari barisan bilangan dan pola bilangan. Kami berharap anak-anak kami semua dapat memperhatikannya dengan teliti. Kita lanjutkan sekarang bagian B, yaitu barisan aritmatika. Minggu kemarin kita mengenal beberapa barisan bilangan dan pola bilangan. Sekarang kita lanjutkan B, barisan aritmatika. Pengertian barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang suku berikutnya ditambah dengan bilangan tertentu atau dikalikan dengan, dikurangkan dengan bilangan tertentu dari bilangan sebelumnya. Atau dengan perkataan lain, barisan bilangan aritmatika adalah barisan bilangan yang diperoleh dengan menambah atau dengan mengurang bilangan tertentu. Bentuk umum dari barisan aritmatika, perhatikan anak, bentuk umumnya A. Oke. Kita sebut sebagai suku pertama, U1. Kemudian A tambah B, B lah yang ditambah itu, sebut suku kedua. Terus A tambah 2B, suku ketiga. A tambah 3B, suku keempat. Dan seterusnya hingga diperoleh suku ke N, itu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Jadi perhatikan, A sama dengan U1 sama dengan suku pertama, B sama dengan beda, yaitu bilangan yang ditambah atau yang dikurang. Suku ke N atau UN pada barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Jadi setelah kita menentukan suku ke N-nya, bagaimana kita menghitung jumlah N suku barisan aritmatika atau deret aritmatika adalah A tambah A tambah B tambah A tambah 2B tambah dan seterusnya tambah A tambah N kurang 1 kali beda. Dapat juga kita tulis demikian. Ya, ini A ini U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya tambah UN. Jadi dilambangkan dengan SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Atau SN sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. N adalah banyaknya suku pada barisan atau deret bilangan aritmatika tersebut. Kita lanjutkan contoh pertama. Diketahui barisan bilangan 3, 8, 13, 18 dan seterusnya. Tentukanlah A suku ke 10, disimbolkan dengan U10. B jumlah 10 suku pertama, disimbolkan S10. Kita jawab. Dari barisan yang diketahui 3, 8, 13, 18 dan seterusnya, kita peroleh suku pertama atau A sama dengan 3, suku kedua 8, maka bedanya atau bilangan yang ditambah atau bilangan yang dikurang itu adalah 8 kurang 3, 13 kurang 8, 18 kurang 13, yaitu sama dengan 5. Jadi maka bagian A dapat kita jawab suku ke 10 adalah, ingat, suku ke N yang sudah kita pelajari
UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Jadi suku ke 10 sama dengan A tambah 10 kurang 1 kali beda. Atau langsung kita bikin U10 sama dengan A, kita masukkan suku pertama 3 ditambah 10 kurang 1, 9 kali beda 5. Jadi sama dengan 3 ditambah 9 kali 5, 45. Jadi hasilnya 48. Nanti kalau kita lanjutkan ini nak, suku ke 10 nanti 48. Kemudian bagian B, jumlah 10 suku pertama atau S10. Rumus yang sudah kita pelajari ada dua, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Jumlah 10 suku pertama yang kita pelajari ada dua, SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Ada rumus yang lain lagi, SN sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Mana yang kita pakai di antara kedua ini sesuai dengan soal yang diketahui. Kita gunakan di sini adalah SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Kenapa kita pakai ini? Karena suku pertama diketahui 3, UN diketahui, UN di sini adalah 10. Karena diminta jumlah 10 suku pertama, jadi UN-nya 10. Sudah diketahui. Jadi kita gunakan S10 sama dengan 10 per 2 kali suku pertama 3 ditambah UN 48. Jadi 10 per 2 5 kali 51. Hasilnya 255. Artinya jumlah 10 suku pertama sama dengan 255. Dapat kita buat seperti ini. Lihat ini ya. Artinya yang ini 3 tambah 8 tambah 13 tambah 18. Kita lanjutkan lagi tambah 5 tambah 23 tambah 28 tambah 33 tambah 38 tambah 43 48 tadi minta ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah semua ini adalah 255. Ya, itulah contoh pertama. Kita lanjutkan contoh kedua. Contoh kedua kita buat dalam penerapan yang aku. Pada ruang rapat atau pertemuan telah disusun kursi sedemikian. Paling depan ada 8 kursi. Baris berikutnya ditambah 4 kursi. Demikian seterusnya hingga baris ke-15. A. Tentukan banyak kursi pada baris ke-12. B. Banyak peserta rapat jika kursi penuh diduduki. Jawab. Kita harus tahu bagaimana posisi kursi yang disusun pada ruang rapat tersebut. Dapat kita buat seperti ini ya nak ya. Inilah kita hanya baris pertama 8 kursi, baris kedua 12 kursi, baris ketiga 16 kursi. Dilanjutkan lagi baris keempat, tambah lagi 4 kursi, 20. Baris kelima, tambah lagi 4, 24, dan seterusnya. Jadi banyak kursi dapat dibuat dalam bentuk barisan 8, 12, 16, 20, dan seterusnya pada setiap baris. Banyak kursi pada baris ke-12, itu yang ditanya bagian A. Ini tadi banyak kursi baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Banyak kursi pada baris ke-12 berarti U12. U12 sama dengan A tambah N kurang 1. 12 kurang 1, 11 B. Jadi suku ke-12 sama dengan A, suku pertama 8 ditambah 11 kali beda 4. Jadi 8 tambah 44. Maka pada baris ke-12 banyak kursi itu ada 12. Maka banyak kursi pada baris ke-12 U12 adalah 52 kursi. Sekarang bagian B, berapa banyak peserta rapat di ruang tersebut dengan catatan setiap kursi penuh diduduki dan sampai pada baris ke-15. Jadi ditulis S15.
Sn sama dengan n per 2 kali 2a tambah n kurang 1 kali b. Kenapa kita pakai rumus yang ini? Kenapa tidak n per 2 kali a tambah un? Karena un nya adalah u15, tidak ada di sini, belum kita cari. Yang ada adalah u12. Maka kita buat rumus n per 2 kali 2a tambah n kurang 1 kali b. Jadi 15 per 2 kali 2 kali 8 tambah 15 kurang 1, 14 kali 4. Jadi 15 per 2 kali 16 tambah 56 sama dengan 15 per 2 kali 72. 272 habis, tinggal 36. Jadi jumlah kursi pada banyak kursi hingga baris ke 15 ada 15 kali 36 sama dengan 540. Jadi banyak peserta rapat adalah 540 orang. Hati-hati naknya, S15 bukan U15 ya. Kita lanjutkan contoh ketiga. Ya, kita lanjutkan contoh ketiga. Tentukan suku ke-10 dan jumlah 8 suku pertama dari barisan bilangan 30, 24, 18, 12. Jawab. Barisannya 30, 24, 18, 12 dan seterusnya. Suku pertama atau A 30. Suku kedua 24, suku ketiga 24. Maka bedanya adalah 24 kurang 30 sama dengan 18 kurang 24 sama dengan 12 kurang 18 sama dengan negatif 6. Berarti bedanya adalah negatif 6. Suku ke 10 U10 sama dengan A tambah 10 kurang 1 kali beda. Jadi U10 suku pertama 30 ditambah 9 kali min 6. Jadi 30 kurang 54, suku ke 10 negatif 24. Kalau kita lanjutkan nanti sampai suku 10, hasilnya negatif 28. B, jumlah 8 suku pertama. S8, 8 per 2 kali 2 kali 30 tambah 7 kali negatif 6. Ingat, Sn sama dengan n per 2 kali 2a tambah n kurang 1 kali beda. Karena n nya 8, ingat 8 per 2, 2 kali suku pertama, 8 kurang 1, 7 kali beda. Jadi 4 kali 60 kurang 42, 4 kali 18, 72. Artinya kalau dijumlahkan mulai suku pertama sampai suku ke-8, hasilnya 72. Coba kita hitung ini. Suku pertama, suku kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. 30 tambah 24 tambah 18 tambah 12 tambah 6 tambah 0 tambah min 6 tambah min 12, jumlah semuanya adalah 72. Kita lanjutkan contoh keempat. Hitunglah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya tambah 99 adalah berapa? Coba kita perhatikan. Ini adalah barisan bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, kalau kita lakukan 9, 11, 13, dan seterusnya. Yaitu bilangan ganjil di bawah 100. Berapakah banyak bilangan dari 1 sampai 100? Tentu 100 buah. Berarti bilangan ganjilnya ada 50 buah. Ya, nak ya? 1 sampai 100 banyak bilangannya 100. Tentu bilangan ganjilnya 50, bilangannya 50. Jadi N-nya banyak bilangannya 50. Suku pertama 1, bedanya 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi kita pakai rumus menghitung dari jumlah ini, yaitu Sn sama dengan N per 2 kali A tambah Un. Kenapa kita pakai ini? Karena Un-nya ini Un. Suku terakhirnya sudah dapat, yaitu suku ke 50-nya. Un sama dengan 50. Ya. Jadi kita masukkan Sn sama dengan S50 sama dengan 50 per 2 kali A nya berapa? 1 ditambah berapa? Un nya 99. Jadi 25 kali 100 sama dengan 2000.
500. Itulah jumlah dari bilangan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ini sama dengan 2500. Kalau tidak percaya, kamu coba kalkulator nanti. Kita lanjutkan berikutnya. Hitunglah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya tambah 100. Ini adalah bilangan genap. Bilangan genap hingga 100. Kita tahu tadi banyak bilangan dari 1 sampai 100, 100 buah. Jadi bilangan ganjil 50, bilangan genap 50. Maka banyak bilangannya adalah 50 buah. Ini adalah suku ke N, suku ke 50. Jadi perhatikan, bedanya 4 kurang 2 sama dengan 6 kurang 4 sama dengan 2, suku pertamanya 2. Jadi kita pakai SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Kita suku ke N nya sudah dapat. Jadi S 50 N per 2, 50 per 2 kali A 2 tambah UN. UN nya berapa nak? 100. Sama dengan 25 kali 102 sama dengan 2550. Jadi jumlahnya ini 2550. Oke, demikian anak-anak kami pembelajaran kita hingga saat ini. Saya harap kalian bisa catat dengan rapi dalam catatan. Tapi catatan tidak usah dikumpul. Tugas akan kami kirim nanti dalam bentuk PDF. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.